Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Ramawati, salah satu peserta dari KKN UNES Back to Village 2020. Saya dari kelompok 10. Video ini merupakan video akhir dari kegiatan saya di KKN UNES Back to Village selama 45 hari di Desa Tempurjo. Tema yang saya ambil yaitu tema inovasi pendidikan anak sekolah saat pandemi COVID-19. Nah, di sini saya membantu salah satu guru di Tempurjo, tepatnya di PAUD Baitul Hikmah. Desa Tempurjo adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Tempurjo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Pandemi COVID-19 yang tersebar luas di Indonesia, tak terkecuali di wilayah Tempurjo, mengakibatkan terhambatnya kegiatan pendidikan di Desa Tempurjo, dari sekolah PAUD hingga sekolah menengah kejuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Santi yang sudah memberikan ilmu manfaat bagi saya, dan juga terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan memberi ilmu bagaimana tentang ilmu intelektif bagi anak-anak. Dan terima kasih bagi Universitas UNED, Universitas Jember, yang telah mengadakan KKN pada tahun ini, 2020 ini, walaupun terhadang oleh COVID-19 ini. Semoga tetap lancar dan sukses ke depannya. Mungkin hanya ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak LP2M Universitas Jember yang telah mengadakan KKN UNES Back to Village 2020, kemudian kepada DPL saya, dosen pembimbing lapangan, Bu Dina Wildana, kemudian kepada sasaran saya, Ibu Fadilah, dan tak lupa pula segenap rekan yang sudah membantu akan kegiatan KKN UNES yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.